Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kembali lagi dengan kami, Sai di Blub Studio. So macam biasalah kalau di Blub Studio dah tak sembang pasal benda lain dah. Disposable pot lagi. So apa yang terbaru aku dapat untuk disposable pot? Aku ada cube disposable daripada OBS. So apa benda yang menarik tentang cube disposable ni? So kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal disposable, korang kena tunggu video ni sampai habis, tengok sampai habis, stay tune. Dengar suara Syafiq saat dulu. So kita akan kembali selepas ini. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe guys. Klik tombol subscribe, kerana subscribe itu gratis guys. Dengan subscribe kamu dapat support channel ini terus menerus untuk upload video setiap hari. Mantul. Salam masyuk. Selamat menonton. Masyuk. Mantul. Hello guys, so welcome back. So kita ni nak sembang pasal apa tadi? Pasal Disposable Pod Cube by OBS. So macam biasa sebelum kita start video ni, aku nak pesan video ni bukan untuk bawah 18 tahun. So siapa yang bawah 18 tahun, korang boleh gerak tengok video lain. Dan yang tak merokok pun aku tak sarankan korang untuk start vaping, sebab vape ni adalah alternatif untuk smoker dekat luar sana. Okay guys, so tanpa berfikir panjang, tanpa membuang masa, jom kita terus ke produk kita, iaitu Cube Disposable. Banyaknya disposable company nak buat disposable. Aku pun tak tahu kenapa semua nak buat disposable. Mungkin sebab bagi aku lah, disposable pot ni mudah. Mudah untuk digunakan untuk orang. Senang cerita, orang yang hisap vape ni pemalas. So bila pemalas, diorang nak mudah. Bila diorang nak mudah, diorang akan hisap disposable daripada diorang nak kena jaga OCC, nak kena jaga cartridge diorang. So better diorang hisap disposable pot, betul. So apa yang menarik kita nak sembang pasal disposable pot Cube ni? Tapi kita kena tengok dulu packaging detail dia macam mana. Tapi aku rasa aku nak komen sikit lah packaging detail dia menarik tak menarik. Jom kita ke bawah, kita tengok packaging detail dia macam mana. Okay guys, so guys kita akan tengok terlebih dahulu packaging detail untuk Cube Disposable by OBS ni macam mana. So aku dapat 5 ketui sampel dekat aku sekarang, macam korang tengok dekat screen korang sekarang. Apa yang aku nak komen sikit pasal dia punya packaging detail. Sekarang korang tengok, korang tengok apa? Korang nampak kan? Semua kotak tu warna putih kan? Macam mana kita nak tahu flavor apa ni bos? So kita tak tahu flavor apa kat dalam ni. So kita kena buka satu-satu kotak. Aku tak tahu lah, mungkin ni sebab sampel kot. So dia bagi je balon je kat aku macam ni. So aku tak tahulah, mungkin nanti kalau dia dah jual nanti dia punya packaging produk dia lain lah. Aku tak sure lah. So kita just fokus dekat apa yang kita dapat. So macam korang tengok, dia akan tulis besar-besar dekat situ lah, Cube Disposable. So korang akan nampak, jangan salah baca, tak buta huruf kan. Dekat bawah tu ada dia punya warning, so korang kena baca juga benda-benda yang penting. Dia macam ala-ala So Max lah cara dia. Sebab aku dah buka je lah, so aku nak tunjuk kat korang. So dekat sini dia tunjukkan bahawa dia 1500 puff. Kalau 1500 puff, korang rasa harga dia berapa? Tak apa, kita cakap masa hujung nanti pasal harga. So untuk packaging detail dia kurang kemas, mungkin sebab sampel, ataupun sebenarnya dia ada tanda kat tepi ni. Tak, dia tak tanda pun. So tak ada eh guys, tak ada. So korang kena buka dulu baru korang tahu. Tu yang aku dapat sampel lah, aku tak pasti. So belakang ni macam biasa dia tulis benda-benda. Dia punya bateri berkapasitikan 1000 mAh. Okay, 1000 mAh. Okay, cukup. Dia kan, apa yang paling benda yang paling aku tahu korang bengang kan. Korang isap lah dia possible port apa pun, korang tetap akan sakit hati. Sebab apa? Sebab dia punya bateri akan habis dulu sebelum flavor dia. Betul-betul. Yes, betul. Hanya pine pot sahaja yang korang takkan sakit hati. Cuma pine pot dia tak banyak pilihan, macam Akso ke. Kalau prostik pun tak banyak pilihan juga, biasa-biasa je. Prostik biasa-biasa je. So kalau macam yang lain-lain tu banyak pilihan. Macam lollipop banyak pilihan. So pine pot ni dia ada, memanglah tak adalah sikit sangat pilihan dia, cuma tak banyak. Dan aku tak suka sangat beberapa flavor, setengah flavor dia. Contoh macam tobacco or apa yang masa macam Colgate tu, spearmint ke apa tak, aku lupa. So ada antara yang flavor yang sedap lah. So jom apa aku membebel, kita pun buka lah packaging produk. Tengok dalam device dia macam mana, finishing device dia macam mana. Okay guys, so ya, jom kita buka produk kita. So dalam ni macam aku cakap lah, dia sebiji macam Akso Max. So aku dapat yang berwarna biru. So bertandakan aku dapat flavor blueberry ice. Tolak tepi tu. So aku rasa 4 flavor kot hari ni. So yang ni flavor watermelon ice. Ini pula warna kuning, takkanlah strawberry, mestilah mango. So mango. Dan sekali aku dapat apa ni? Keladi ke? Sekejap, ni aku dapat lychee kang. Tak, lychee ice je. So 4 flavor ni kita akan rasalah. So kita akan tengoklah macam mana. So kita buka satu dulu.
So benda apa yang aku nak buka? Of course mango. Sebab mango, semua brand ada flavor mango. So kita just koyakkan macam biasa. Keluarkan dia punya produk. Okay, aku tak sekolah sebab aku koyak salah. Apa? Eh, bukan gila. Bukan mango. Banana. So aku bau dia baru dapat rasa banana. Banana apa ni? Banana ice. So agak unik untuk disposable pot. Keluarkan banana. Banana. So apa yang menarik tentang banana? Tak apa, kita sembang flavor kat atas tadi. So kita fokus dulu terlebih dulu dekat dia punya device. So untuk finishing device dia sama je macam Axo Max. Kalau korang tengok cara dia letak getah nak tarik puff nanti, dia punya bawah tu punya semua sama. So sama je macam Axo Max, cuma dekat atas bahagian tank dia tu dia macam lepis sikit sesuai lah. So untuk mouthpick korang rasa macam agak selesa lah sikit berbanding dengan disposable Axo Max. So untuk dia punya warna, design dia aku puji, cantik. Macam wow, touch lah baby, wow. So tak ada apa, korang akan nampak besar-besar dia tulis dia punya brand and then dia punya flavor. Aku tadi buta huruf, tak perasan, aku ingatkan mango. Kita tak ada apa nak cakap pasal dia punya device. Sebab bagi aku memang cantik, puji. Korang akan nampak clear dia punya liquid dalam tank dia. So cara nak menggunakan dia, jom kita naik atas dan aku ceritakan cara menggunakan dia. Sebab aku dah bagi tahu semua pasal bateri and everything, jom kita naik atas. So guys, cara penggunaan dia, cara kita nak starting isap dia macam mana. Macam biasalah, korang aku dah ajar dulu kat Axo Max, betul korang tak ikut pun, betul korang angit, kalau bising korang komen kat bawah. So macam biasa, korang buka dulu stiker bawah dia, airflow dia kat bawah macam ni. Okay, and then korang tarik pelan-pelan sampai keluar dia bubble nampak. So bila korang tarik tu, korang akan nampak macam dia punya tu bubble naik. And then korang akan nampak dia punya spring tu akan naik ke atas secara ikut korang punya getah tarik tau. So korang just tarik and then korang biar seelok-elok ni lah. Aku kalau pot-pot yang tarik getah macam ni kan, aku tak confident sangat tau. Dia boleh hisap lebih daripada seminit. So better korang tunggu dalam 3 minit ke atas. Sebab pernah ada tragedi kan. So kita lepak dulu. Kita biar dulu seketika waktu. Kita akan kembali selepas ini bersama Studio Blub Studio. A few minutes later. So jom kita rasa. Aku rasa aku dah biar banana aku ni dalam 3 minit. So jom kita rasa. Tuk siri korang, korang ingat pesan aku, pesan daripada Sai di dalam Blub Studio. Korang kena lepas korang tarik getah tu, korang biar dia 3 minit baru korang isap. Tahan sikit lojo tu baru korang isap. Okay guys, saya masa sedikit waktu untuk saya membetulkan keadaan. Okay, so jom kita rasa banana ice. Korang pernah rasa tak disposable pot ada banana ice? Tak pernah kan? So kita fokus kena rasa dia punya throw heat, dia belanja ke tak belanja. So jom. Ya, sekali lagi. Wow. Okay. Satu, dia dah unik dengan flavor banana dia. Banana ice. Selalu korang jumpa banana mesti creamy kan? Macam susu pisang apa semua kan? So mesti creamy. Ini banana ice. Korang takkan dapat rasa over sangat ice tu. Korang jangan risau. Dia just nice je untuk flavor yang sejuk. Kalau korang tak suka sejuk kan? Bukan peminat-peminat flavor yang sejuk. Tak ada masalah korang nak try banana ice ni. Dia punya flavouring pasal dia punya pisang tu memang dia belanja habis. Dia belanja kau punya, tak tipu orang. So korang akan dapat rasa truly 100% banana tu berserta macam korang minum. Dia tak ada rasa susu tau. Dia rasa macam korang blend pisang tu dan korang just bubur ais. Faham tak? Buat gula sikit lah. Okay. So macam tu rasa dia. So dia membelanja. Untuk throw heat dia memang korang akan dapat. Aku terkejut juga sebab mana ada flavor fruity yang betul-betul belanja throw heat. Contoh kalau Axo pun, kalau korang isap watermelon, sebab tu banyak perempuan yang isap Axo. Sebab dia tak ada throw heat, dia memang smooth and manja-manja je tekak untuk korang sebenarnya. Tapi kalau dia punya nutty tobacco, memang belanja habis dia punya throw heat. Okay guys, so kita kembali pula dekat dia punya firing dengan dia punya airflow macam mana. So untuk dia punya airflow dan juga dia punya firing, dia smooth je. Korang takkan dengar bunyi apa-apa yang macam annoying, macam zzz, macam setengah apa. Okay, macam pro stick.
Bila korang sedut, korang dengar tak bunyi airflow dia macam sakit hati kan? Contoh, ada prostate. Macam ni kan? Prostate sedap, tapi dia macam annoying sikit bunyi. Kalau korang nak isap sok-sok kan? Macam tak. No. So, kita fokus kat kita punya yang sekarang ni. Aku rasa aku dah jatuh cinta dengan Cube Disposable ni. Dulu aku rasa macam Pine Pot je yang paling aku sayang kan. Paling aku cinta, hidup semati. Tapi aku rasa macam yang ni lebih better daripada Pine Pot. So, kita dah fokus, kita dah rasa kita punya pisang. Belanja teruk guys. So, dia punya persen nikotin dia, 5% nikotin dalam setiap disposable pot ni. So, tiada masalah untuk nikotin yang berat. So, bagi aku okey saja. So, kejap kita rasa flavor lain dulu. So, sekarang kita fokus dekat flavor watermelon. Kenapa watermelon? Aku expect watermelon dia akan jadi macam Akso or... Tak lah, aku expect macam Akso Max lah. So, dia punya sejuk, dia punya belanja pasal watermelon. Tapi, jom kita rasa. Dah. Korang boleh stop beli benda lain. Korang beli ni je. Sedap. Aku tak tipu. So, watermelon dia memang sama juga. Dia akan belanja flavoring, tetap belanja untuk watermelon. Korang akan dapat rasa terus ditembikai tu. Memang syahdu gila. Dia punya sejuk tak over, guys. So, dia tak macam Fizzy Cola or Watermelon Ice Akso. Apa lagi ya flavor yang sejuk untuk disposable pun aku tak ingat lah. Tapi, yang famous lah. Macam kalau aku nak comparekan pun, aku boleh comparekan dua benda tu je lah. Sebab korang dalam hati korang, dalam otak korang, korang akan terfikir di Akso. Bila sebut disposable pot, Akso. Sebab dia betul-betul pukul habis. Memang famous gila. So, untuk watermelon dan banana, aku puji. Kalau ranting, throw heat, apa semua. Kalau untuk throw heat watermelon, tak sebegitu kuat lah macam mana banana. Tapi dia tetap ada throw heat. Okay, so kita pergi pula dekat flavor blueberry. Blueberry. Apa kekurangan lah bagi aku untuk Cube Disposable? Dia tak boleh charge. Kalau dia boleh charge, dia kalahkan Pine Pot. Dia tak boleh charge. So aku dapat merasakan sama juga dia punya kekurangan dia. Dia akan habis bateri dulu sebelum flavor. Sebab bateri dia sama je macam kekurangan ke lebih. Aku tak pasti, tak ingat. Tapi lebih kurang je. So dia tak boleh charge. So bagi aku kalau sedap macam ni tak adalah orang marah sangat. Kalau bateri habis dulu sebelum flavor, kuranglah marah sikit. Jom kita rasa dia punya blueberry. Aku tak suka sangat buah blueberry ni. Tapi kalau dia berjaya buat aku tersuka, tercinta dekat dia punya blueberry, maknanya brand ni memang berjaya kau-kau lah guys. So jom kita rasa blueberry. Guys, ini blueberry yang aku kan jilat tau. Aku bukannya apa peer review tau. Tapi serius tu, dia punya flavor semua sedap. Kecuali aku tak rasa lagi yang ni lah, yang last kali ni, lychee. Tapi semua dia belanja habis. So korang rasa apa, korang tengok riak muka aku ni, adakah macam menipu? Tak, betul, sedap. Sedap gila. Blueberry dia pun layan. Sama juga. Dia punya sejuk. Apa yang aku suka? Sebab dia punya sejuk tak over. So better korang ambil yang flavor, yang Akso, yang bukan Akso, apa disposable yang tak sejuk sangat. Bila sejuk sangat, wih, aku tak ada sakit lah. Macam brain freeze lah. Macam tak best tu. Serius. Tapi bagi aku, banana, watermelon, blueberry, belanja habis. Tak ada masalah. Korang boleh cuba. Memang dia naik dia punya flavor. Korang akan suka. Korang akan macam wow. Saya macam fall in love dengan disposable pot yang kali ni. Okay, jom kita fokus dekat dia punya yang last sekali. Lychee. Adakah dia akan keras seperti Akso? Adakah dia akan tajam seperti Pine Pot? Jom kita rasa lychee macam mana. So guys, jom kita rasa buat kali yang terakhir untuk flavor yang terakhir berada di tangan aku, iaitu lychee ice. Adakah dia akan belanja? Tapi bodoh, serius. Serius gila. Sedap. Sedap tu. Tak tipu. Aku tak pernah. Bukanlah. Tak ada yang tak pay review ni, bagi free tu kat aku tau. Aku buat secara jujur ikhlas ni hati aku. So benda yang tak sedap, aku cakap tak sedap. Aku pernah kan review pot yang tak sedap. So korang boleh tengok pot apa yang aku review tak sedap. So untuk ni, jomlah kita rasa yang kali terakhir. Harap tak mahampa kan lah. Ini senang aku nak describe, senang. Senang je aku nak bagi tahu korang.
Orang akan dapat rasa macam air kotak laici. Apa benda lah, aku lupa lah brand Yos ke apa benda lah. Lupalah brand apa. Okay, air kotak laici tu sebiji macam air kotak sendiri, logo sendiri korang beli tu. Sebiji rasa macam tu, dia punya sejuk tak over. Jangan risau. Sama juga, macam semua yang aku rasa hari ni tak over sejuk dia. Dia just belanja. And dia memang belanja, dia tak rasa macam truly buah sebiji laici korang gigit. Tak. Dia rasa macam air laici. And then korang akan dapat rasa kemanisan. Dia punya manis pun dia tak over, tu yang best tu. Dia tak over sangat manis dia. So korang akan dapat rasa truly dia punya air laici tu. And then korang akan dapat rasa, dia cuma kekurangan throw heat dekat laici ni. So antara keempat-empat ni, yang banana paling belanja habis. So dekat dia punya laici, dia kurangkan throw heat. So mungkin dia nak bagi strong dia dekat banana kot. Aku tak pastilah, mungkin the killer of the cube that is possible ni adalah banana dia. Tapi betul serius, dengan uniknya, dengan tak pernah orang buat banana, banana ice pula tu tiba-tiba sedap. So bagi aku selesa, habis, belanja habis. Dia punya rasa, dia punya design, dia punya finishing pun okey, smooth, tak ada masalah. Kecil, compact, memang sesuai masuk dalam poket. Korang akan selesa, gantung pun tak ada masalah. So dia punya design pun macam nice je design dia. Korang macam kalau setengah orang kan, aku punya customer dekat kedai vape aku, korang suka simpan disposable pot yang macam contoh lah lollipop, korang suka simpan. Lagi apa lah yang cantik-cantik, ni yang satu tu, apa ke nama tu, aku lupa. Akso pun diorang suka simpan, tapi diorang suka simpan Akso Max. Sebab bagi aku kenapa, especially perempuan lah, diorang akan suka simpan sebab cantik. So boleh buat macam koleksi, hobi lah. Dulu kumpul stem malas, so kumpul lah dia buat support. So dia punya finishing cantik, body dia okay, smooth, firing dia smooth je, flavoring dia belanja, tiada masalah yang bermain di kepala kita hari ni guys. So untuk harga dia, bermula daripada, tak tahu guys, aku pun tak tahu harga dia berapa. So dia tak masuk market lagi, aku tak tahu dah dapat ke pun, kat mana pun aku tak tahu. Sebab aku baru dapat barang ni tadi dan aku terus buat video. So harga dia aku tak tahu, korang, kalau korang pergi lah cari dia punya apa, social media dia, Instagram dia, push dia. Cepat masuk Malaysia, cepat, dah tahan ni. Okay, pergi push dia. So untuk kedai aku di Vape Project, aku akan suruh owner aku bawa masuk lah. Gila tak bawa masuk, mesti sedap ni. Aku pergi tak bawa masuk sebab aku akan beli juga. So better korang carilah macam mana nak dapatkan dia. Sebab aku pun tak tahu macam mana nak dapatkan dia. Tapi insyaAllah kita orang akan bawa masuk lah dalam Vape Project. Tak ada masalah pun benda ni sebab sedap, berbaloi untuk kita bawa masuk. So dekat apa lagi kita tambah, dekat dia punya harga dah. Untuk rating dia aku bagi dalam 9.5 per 10. 6 pada 5, sabar dah lagi 10, nanti bangga sangat. So lepak lu. Tapi sebelum habis akhir kata untuk video ni, aku ada benda nak bagi tahu korang juga. So guys, untuk akhir kata, sebelum nak berakhir kata lah, aku ada benda nak bagi tahu korang. Daripada owner brand ni sendiri, dia telah mengeluarkan satu produk baru untuk pod. Ni disposable pod. Ni dikeluarkan pod pula daripada OBS pod kit. So apa dia? Sekejap, aku akan tunjuk slide masuk dalam gambar. Dalam video ni korang tengok post gambar ni. So apa yang menarik tentang pod ni, dia menggunakan design, dia combinekan metal zinc alloy dengan soft leather. So agak macam selesa lah bila korang pegang, tak ada masalah pun yang bermain di kepala korang. So dia punya power untuk dia punya bateri, so bateri dia menggunakan bateri Vape 18650. So maksimum output dia boleh pergi sampai 80 watt. So dia top slide refling. So korang boleh isi flavor dekat atas. So tiada masalah, tu bukan kongerikan pun sebenarnya. Dan apa yang bestnya, dia boleh ada adjustable airflow. So korang boleh adjust airflow tu ikut suka hati korang, terpulang untuk korang. OCC dia pula, dia ada 3 jenis OCC, 0.2, 0.4 dan 1.0 coil. So dia ada DL, RDL dan MTL. Memang ala-ala macam vape lah kononnya. Okay, so antara yang aku rasa macam wow, akan meletup juga dekat market. Sebab dia punya disposable pod pun dah meletup. Aku rasa akan meletup ni. Ya, yeah, akan meletup. Ini kan pula dia punya pod. So dia punya drip tip menggunakan 5-temp drip tip, ala-ala macam DragX OX lah. Ini macam itulah lebih kurang dia lah. So dia juga menggunakan ala-ala, dia punya senang cerita macam ni lah. Dia punya coin ni ala-ala macam RPM dengan VUPO. So korang rasa kalau korang dah biasa menggunakan VUPO dan RPM, tiada masalah pun sebenarnya.
Sebab korang akan takkan merindui dua jenis brand tu. Sebab ada brand yang baru yang sama macam dia. Dan yang paling penting, kalau port tak guna Type-C, jangan beli. Sebab kita port ni nak guna untuk mudahkan kita, supaya kita tidak mengingat satu benda tu, iaitu merokok. So Type-C dia ambil masa dalam 10 minit ke 15 minit dah full charge lah. So dia memang fast charging sebab dia menggunakan kabel Type-C. Itu sajalah yang aku boleh cakap untuk brand baru daripada owner brand juga untuk OBS Pro Kit ni. So guys, thank you very much. So tiada apa lagi untuk aku cakap pasal produk kita pada hari ni. Aku puji lambung habis. Thank you yang kepada owner brand sebab bagi kita barang ni, hantar barang ni pada aku untuk aku review. And the good job untuk korang sebab berjaya keluarkan produk yang berkualiti bagi aku. Yes, betul. So thank you kepada viewer-viewer kita di YouTube Blurb Studio. Jangan lupa subscribe channel ni, jangan lupa follow pula. Jangan lupa komen, like dan share video ni supaya kawan-kawan korang boleh tahu produk-produk yang terbaik yang pernah di Blurb Studio review. So untuk korang punya giveaway, jangan risau, aku ingat. So korang komen je kat bawah sampai aku baca, ui budak ni memang peminat setia Blurb Studio lah. So aku nak kena bagi dia giveaway lah. Giveaway dia mungkin lah kita akan bagi pot, mungkin kita akan bagi merchandise Blurb sendiri. So jangan risau, keep support Blurb Studio, okay? Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan what up, bosku?